بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحييكم بتحيات الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة تحية أهل الجنة وتحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'mati Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah subuh, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini hari yang ke-6 kita melaksanakan saum. Itu artinya sudah 5 hari ya kita melakoni puasa tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita yang sudah dilakoni dan kita diberikan kekuatan ya, gelora semangat untuk menyelesaikan 24 hari ke depan insyaallah. Dan ngaji kita pagi ini masuk bab ke-81 ya, seseorang yang ditinggal anaknya karena keguguran. Ya, ini masih kaitan dengan amanah orang tua kepada anak. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warisihi ahabu ilahi min mali, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih disukai oleh dirinya daripada hartanya sendiri? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa maluhu ahabu ilahi min mali warisih. Ya Rasulullah, tidak ada di antara kita yang harta ahli warisnya lebih disukai daripada hartanya sendiri. Rasulullah SAW kemudian bersabda, i'lamu annahu laisal minkum ahadun ila malu warisihi ahabu ilaihi min mali malu kama qadam wa malu warisuku ma akhorta. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri. Harta kalian yang sudah kalian gunakan, sedangkan harta waris kalian adalah yang kalian simpan. Jadi para jemaah, seringkali kita itu salah menilai. Ya, seringkali kita salah menilai. Kita merasa harta kita itu adalah harta yang kita simpan, yang kita tabungkan, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, kemudian tabungan kita, ya, atau semua yang atas nama kita dan merasa kita memiliki. Orang sering merasa itulah harta miliknya. Padahal kata Kanjeng Nabi, sebenarnya itu harta ahli waris. Kan ketika meninggal, harta itu kembali menjadi milik Allah. Lalu Allah menurunkan aturan untuk mengaturnya, itulah yang disebut ilmu faraid. Adapun harta kita itu sebenarnya adalah yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita, saya sering menggunakan istilah, yang kita transfer terlebih dahulu lewat wakaf, infak, sedekah, hibah, jariyah, itulah harta kita. Sedangkan yang kita simpan,
sebenarnya itu harta ahli waris. Maka pertanyaan beliau itu menggelitik, siapa yang harta ahli warisnya lebih disukai daripada hartanya? Para sahabat mengatakan, yang enggak ada lah ya Rasul, pasti orang lebih cinta hartanya ketimbang harta warisnya. Sebenarnya ya, kalau kita lebih mencintai harta kita ketimbang harta ahli waris, maka ya segera dari sekarang ditransfer. Ya, kirim ke akhirat duluan. Mau lewat wakaf, hibah, jariah, infak, sedekah, karena itulah yang sejatinya milik kita. Sedangkan yang disimpan di tabungan, rumah, kendaraan dan lain sebagainya, itu harta ahli waris. Kadang-kadang menyedihkan kan? Jenazah masih terbujur kaku. Ya. Anak-anaknya sudah rebutan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebenarnya hadis ini juga bermakna istifham inkari. Istifham inkari itu pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Butuhnya adalah renungan. Renungan kepada kita agar harta kita itu benar-benar jadi milik kita. Agar harta kita itu benar-benar jadi milik kita, ya, maka dari sekarang ya, ditransfer terlebih dahulu sehingga begitu kita meninggal ya, sudah ada di sorga. Ini rumah siapa? Rumah antum, akhi. Loh, kapan? Kan waktu itu pernah diwakafkan. Wih, ini keren sekali. Kendaraan siapa? Kendaraan antum, akhi. Oh ya, kan waktu itu antum pernah infak. Ya. Infak ambulan untuk Al-Ikhlas misalnya. Al-Ikhlas belum punya ambulan, soalnya. Ya, belum ya. Oh, kalau yang ini kok kendaraannya biasa aja? Oh, itu kurban antum dulu. Antum kurbannya biasa aja sih, nyari yang murah. Ya, dapatnya ya biasa aja gitu. Coba waktu itu kurbannya yang terbaik, dapatnya lebih dari bak mim wau, BMW. Nah, iwas sekalian, saya sering cerita tentang fenomena orang Indonesia yang cerdas ya, yang hidup di Saudi. Ya, orang Indonesia yang cerdas yang hidup di Saudi itu kalau udah lewat masa tinggalnya, iqomahnya udah nggak berlaku. Ya, tapi dia masih usaha di sana. Itu kalau mau mengakhiri, mau balik gitu, udah cukup merasa, dia kirim semua duitnya ke sini tuh, duit transfer, ya kan? Kan gampang, duit ditransfer, belanjaan dipaketin segala macam, sudah habis semuanya, dia datang ke imigrasi menyerahkan diri. Pak, saya sebenarnya udah habis, langsung ditangkep pun. Penjara Saudi kan baik, ahi. Di penjara tapi dikasih makan. Tangkep, kasih makan sehari 50 real. Tangkep, udah gitu apa? Dideportasi. Deportasinya itu dinaikin pesawat, bagus lagi. Kalau gak Saudian, Garuda. Jadi, nah dia tinggal badan aja. Kenapa? Semua simpanan dan tabungan dia udah transfer duluan ke Indonesia. Ya, duitnya ditransfer, barang-barang sudah dikargokan. Dia pulang pun gak pakai ongkos, wong dideportasi. Kalau ditahan di penjara Saudi 3 hari atau 6 hari, ya paling lama sebulan, seharinya dikasih 50 real. Kalau dia bisa menghemat, masih bawa duit tuh. Nah, itu contoh sederhana, di dunia aja begitu. Ya, pinter. Jadi begitu ke Jakarta itu udah disambut. Padahal dari sono dideportasi. Tapi sampai di Jakarta disambut sama keluarganya. Ya? Ya, kadang-kadang begitu tuh di penjara pura-pura berantem biar buru-buru di ininya, di prioritas di deportasi. Ya? Kan enggak ada yang dicuri. Dia enggak nyuri, dia usaha. Dia tidak mencuri. Harta yang dicuri. Harta yang dicuri maksudnya? Ya, harta kita hilang karena dicuri orang.
Oh, ya, itu namanya rezeki Pak Haji, tapi bukan milik Pak Haji, tapi bukan rezeki Pak Haji. Rezekinya pencuri. Ya bukan, nggak jadi simpanan. Orang nggak mengikhlaskan. Kan gak mengikhlaskan, gimana jadi simpanan? Kalaupun mengikhlaskan belakangan udah gak ketemu, ya udahlah ikhlasin aja ya. Ikhlas itu duluan lagi. Jadi para jamaah yang saya cintai, apalagi hari ini atau saat ini adalah bulan Ramadan. Kan ada hadis Abdulus Sodaqoh Sodaqotun fi Ramadan. Zakat, infak, sodaqoh, hibah, wakaf, jariah, yang paling utama yang ditunaikan bulan Ramadan. Jadi misalnya sekalipun zakat mal itu kan tahunan. Katakanlah Ramadan ini belum satu tahun Ustaz, nanti hawalnya jatuhnya 3 bulan lagi misalnya. Boleh kita mempercepatnya kalau ingin mengambil keutamaan Ramadan. Ya, zakat mal, zakat harta, jatuh hawalnya misalnya 1 tahunnya itu masih 2 bulan lagi. Boleh kita mempercepat. Yaitu zakat. Kalau infak sedekah kan tidak mesti 1 tahun. Ya. Dan inilah peluang supaya harta kita lagi-lagi benar-benar jadi milik kita. Bukan milik ahli waris. Saya sering menyampaikan begini. Prinsipnya kan harta itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepemilikan harta itu kepada kita secara terbatas. Disebut terbatas selama kita hidup. Ketika kita meninggal, harta ini kembali menjadi milik Allah. Nah, karena harta ini menjadi milik Allah, Allah kemudian menurunkan harta untuk mengatur hartanya itu. Itulah yang disebut ilmu faraid, itulah yang disebut ilmu waris. Makanya dalam ilmu waris itu enggak ada istilah suka enggak suka. Ya, karena memang aturannya begitu, mau antum suka, mau antum enggak suka ya. Karena sudah menjadi harta Allah ya harus sesuai dengan aturan Allah. Bukan kemudian atas musyawarah, enggak bisa. Ya kan? Walaupun bahasanya lembut, sudahlah. Kita ini kan orang timur. Jadi harta ini kita bagi rata saja biar adil. Kafir itu kalimat. Walaupun lembut, kafir. Karena apa? Ada kalimat biar adil. Sama saja menuduh Allah tidak adil. Yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar sudahlah. Soal harta ini kita atur saja menurut aturan Allah. Itu yang benar. Ya? Nah itu yang benar. Ya. Ya. Kan ada juga yang ngotot pengen sesuai aturan Allah karena menguntungkan, ada juga. Ya kan, giliran merugikan enggak mau. Oke, lanjut Nak. Qala Anas, Rasulullah SAW alaihi wasallam yaqul, "Ma ta'udduna fikumur rukub?" Apakah yang kalian maksudkan dengan rukub? Para sahabat menjawab, ar-rukub alladhi yaludalulah. Rukub adalah orang yang tidak memiliki anak, ya, mandul bahasa kitanya. Rasulullah SAW menjawab, la, walakin ar-rukub alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Bukan. Rukub atau mandul adalah orang yang tidak memperoleh apa-apa ketika anaknya wafat meninggalkan dirinya. Kenapa? Karena ia tidak ya. Naikin dikit nak. Ada definisi rukub tadi. Ya, rukub adalah orang yang tinggal wafat oleh anaknya sehingga tidak tersisa sama sekali. Ya, jadi orang ya, orang tua ya yang rukub itu orang tua yang tidak punya anak, baik tidak punya anak karena memang tidak punya anak atau anaknya sudah meninggal lebih dulu sehingga dia tidak punya anak. Itu bahasa Arabnya itu namanya rukub. Tapi rukub yang sejati adalah ketika seseorang meninggal
ya. Begitu dicek, tidak ada satupun hartanya itu yang diwakafkan, yang diinfakkan. Semuanya ditinggal untuk ahli warisnya. Itu masuk kategori mandul yang sesungguhnya. Padahal waktu di dunia kan dia sempat punya harta. Sayang hartanya ini gak dibawa ke akhirat gitu. Sayang hartanya tidak dibawa ke akhirat. Saya dulu sering berkelakar zaman Kijang Krista itu, Bang Dayat, masih elit, ya kan? Tidak salah kalau ke sorga itu bawa Kijang Krista. Gitu. Sekarang udah nggak ada Kijang Krista. Artinya apa? Ya, harta itu seharusnya kita bawa sampai ke akhirat. Bawa ke akhirat itu maksudnya, ya, kita wakafkan, kita infakkan, kita hibahkan di jalan Allah, sehingga begitu kita meninggal, harta kita bersama kita. Nah, yang disebut rokub, mandul adalah di dunia dia banyak harta, tapi begitu meninggal, enggak ada satupun yang ikut ke akhirat. Semuanya dia tinggalkan. Lalu menjadi rebutan ahli waris, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Lain cerita kalau memang di dunianya juga miskin. Lain cerita gitu. Tapi kalau di dunianya dia dulu punya harta, ya kan? Rumahnya besar, mobilnya memadai, tabungannya juga gede. Tidak ada satupun dari semua yang dia miliki itu yang dia infakkan di jalan Allah. Itulah rokub. Ya. Nah, jangan sampai kita masuk di situ. Dua. Berarti kalau merah itu orang paling marah. Hah? Kalau merah itu paling marah. Oh enggak, kalau konglomerat infaknya gede, kaya dia. Jangan-jangan kita. Iya. Iya. Boleh jadi konglomerat mereka di dunianya kaya, di akhiratnya juga kaya. Kenapa? Kalau dia wakafkan. Iya, tidak semua konglomerat itu negatif. Kita kenal beberapa orang yang luar biasa. Makanya saya sering mengatakan, kalau enggak jadi orang kaya, yang enak itu jadi pejabat. Bisa beramal itu cukup dengan tanda tangan. Ya, bisa beramal dengan tanda tangan. Pak Gubernur kita ini, saya orang DMI, jadi tahu banget itu. Masjid se-Jakarta tiap tahun itu 100M lebih yang diberikan tunjangan, ya kan? Boti aja tiap masjid itu. Saya nggak tahu Alila sudah ngajuin belum boti. Bantuan operasional tempat ibadah itu setiap masjid dapat 2 juta tiap bulan. Dikasihnya per 6 bulan. Lumayan kan? 12 juta per 6 bulan. Itu baru untuk operasional masjid, belum tunjangan imam. Belum lagi tunjangan merebot. Undangan 1, imam 1,2 ya, 2 orang. Merebot 1 juta. Ada berapa ratus masjid se-Jakarta. Total tuh 100M lebih. Ya kan? Beliau makan cuma tanda tangan dan kebijakan. Duitnya APBD. Tapi di akhirat nanti dipanggil oleh pintu memakmurkan masjid. Masya Allah. Ya kan? Nah, gubernur bagus begini, cari-cari aja kesalahannya. Ya, mau dapat yang lama lagi apa? Naikinnya aja kita berat banget. Itu contoh. Jadi itu baru satu sisi. Apalagi kalau bikin program menyantuni yatim, menyantuni miskin, maka di pintu sorga jadi pejabat itu enak. Dipanggil oleh pintu sorga anak yatim, pintu sorga ngurus si miskin, pintu sorga menyantuni yatim, pintu sorga memamurkan masjid. Duitnya gak dari kantong, APBD. Tinggal tanda tangan. Itu kalau gak, paling enak kalau gak jadi orang kaya, jadi pejabat. Nah, orang kaya yang tadi Pak Haji sebut konglomerat, kalau dia mewakafkan hartanya, menginfakkan hartanya, cuma kan gak bilang Pak Haji. Dia kaya di dunia, kaya pula di akhirat.
Jadi tidak selamanya konglomerat itu engkonglarat. Ya. Nah, para jamaah, jadi hentikan mengkaji hadis untuk menilai orang. Mari untuk introspeksi kita. Jadi hadis ini untuk introspeksi kepada kita, jangan sampai kita dikategorikan ar-rakub. Sempat di dunia itu punya harta, tapi enggak kebawa ke akhirat. Enggak kebawa karena tidak diwakafkan, tidak diinfakkan, tidak dihibahkan. Lanjut, nak. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW yaqul, atauduna fikum musra'ah, menurut kalian ya, siapakah orang yang kuat itu? Para sahabat menjawab, waladhi latasaru rijal, orang yang kuat adalah yang tidak mampu dikalahkan orang lain. Beliau menjawab, la, walakin as-sur'ah alladhi yamliku nafsah indal ghadab. Bukan. Orang yang kuat adalah yang dapat mengontrol dirinya ketika marah. Lanjut, nak. Oke, yang tadi dulu. Para jemaah, ini memang Allah yang mengatur ya. Hadis-hadis ini pas kajian Adabul Mufradnya memang pas di bulan Ramadan. Ya, yang terkait dengan infak sedekah, mendahulukan harta kita biar duluan ke sorga, supaya nanti di pintu sorga, itu lebih utama ditunaikan di bulan Ramadan. Demikian juga soal mengendalikan marah. Hanya saja yang dimaksud itu marah yang tidak karena Allah. Ada marah-marah yang karena Allah, bahkan wajib. Ada marah yang karena Allah, bahkan wajib. Kalau enggak marah malah dosa. Ya. Orang tua yang anak gadisnya tidak mau menutup aurat, wajib marah. Para suami yang istrinya tidak mau menutup aurat, wajib marah. Jadi tidak selamanya marah itu negatif. Ada marah yang harus, bahkan ya wajib. Ya. Anak kita yang sudah dewasa tapi belum sholat, wajib orang tua marah. Adapun yang dimaksud orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah adalah marah-marah yang sifatnya duniawi, urusan-urusan sepele duniawi. Anak disuruh telat mau, ya kan? Hanya yang sifatnya duniawi saja, bukan berkaitan dengan agama, itu yang harus mampu mengendalikan. Kita kan sering kebalik. Giliran Islam dihina, innallaha ma'asobirin. Kan ulama dikuya-kuya, Allah kan mencintai yang sabar. Tapi kalau harta kita, diri kita yang dihina, marahnya setengah. Setengah hidup, setengah mati. Alasan harga diri. Harga diri apa? Sejak kapan kita masih punya harga diri? Seorang muslim itu tidak pernah marah kalau pribadinya yang dihina. Kanjeng Nabi SAW ketika diri beliau yang dihina, beliau tidak pernah marah. Ya kan? Pernah dilempari kotoran onta, dililit lehernya pakai bangkai onta, dikasih ranjau di jalan, beliau tidak pernah marah karena fisik beliau yang dihina. Tapi ketika Islam yang dihina, ya ada seorang tokoh Yahudi di Madinah itu yang menghina beliau. Kata beliau, siapa yang bisa membawa kepalanya ke sini? Itu kalau Islam yang dihina. Dua anak muda berkata, saya ya Rasulullah. Kapan? Dua hari depan. Dua hari ke depan sudah ditenteng kepalanya. Kalau yang dihina adalah Islam. Ya. Ini lagi viral nih yang ngadu apa? Yang ngaku Nabi ke-26 tuh. Nah, itu menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam. Ya. Pensikapannya bukan sabar saja, keliru. Ya.
Nah, jadi yang dimaksud mampu mengontrol diri ketika marah, marah-marah yang sifatnya duniawi. Tapi kalau yang dihina Islam, Allah, Rasulnya, wajib marah. Bahkan kalau enggak marah, namanya dayus. Dayus itu apa? Bukan, dayus itu masa bodoh tapi yang negatif gitu. Punten ya, punten. Dayus itu punten, goblok. Punten. Suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat, enggak ada rasa marah sama sekali, itu namanya dayus. Ya. Cuek tapi tetap yang untuk yang negatif, Pak Haji. Masa bodoh untuk yang negatif itu dayus. Kalau itu mah 10-11 tadi, Ji. Ya, jadi ada marah-marah tertentu yang wajib, tapi kalau hal-hal yang sifatnya duniawi, apalagi kepada orang-orang yang perlu kita maklumi, disitulah harus mampu dikendalikan. Apalagi bulan Ramadan. Ya. Hal-hal yang sifatnya ya duniawi, teknis, itu tidak boleh kemudian kita marah. Kalaupun marah, dikendalikan. Lanjut, nak. Sekarang bab baru nih. Perlakuan yang baik terhadap budak. Ya, tapi karena di kita sudah tidak ada budak, pembantu lah ya. Walaupun pembantu enggak pas, karena pembantu dalam Islam itu harus dianggap sebagai anggota keluarga, Pak Ji. Ya. Tapi kita ambil aja hadis-hadisnya. Aji budai wala tarudul hadiah wala tadribu al muslim. Penuhi undangan, jangan menolak hadiah, dan jangan memukul kaum muslimin. Jadi, kalaupun budak atau pembantu, kalaupun budak lah misal, apalagi cuma pembantu, lihat sebagai muslimnya. Orang muslim harus dihormati. Ya. Apalagi budak bukan, pembantu bukan. Orang merdeka. Ya, hanya karena kesel sedikit, main gampar aja, enggak boleh. Ya. Lanjut, nah. As-salah, as-salah, ittaqullaha fima malakta aymanakum. Perhatikan sholat, bertakwalah kepada Allah terhadap budak-budak yang diamanahkan kepada kalian. Itulah indahnya ajaran Islam. Dulu masyarakat Arab itu, masyarakat jahiliyah, korban peperangan antar suku, itu kan banyaknya budak-budak yang dimiliki. Islam hadir menghapus perbudakan pelan-pelan. Selama budak-budak itu belum merdeka, tetap diperintahkan untuk diperlakukan dengan baik. Luar biasa. Ya, makanya, ya aneh kalau kemudian ada seorang muslim tapi terkenal galak gitu, kejam. Baik itu kepada anak buah, kepada tetangga. Ya, tidak boleh. Lanjut, nah. Nahnu arafu bikum minal bayatara bidawab. Qad arafna khiyarakum min syirarikum. Amma khiyarukum alladhi yurja khairu wa ya'manu syarru. Wa amma syirarukum faladhi la yurja khairu wa la yu'manu syarru. Wa la ya'tiku muharrar. Kami lebih mengetahui kondisi kalian daripada dokter hewan yang mengetahui kondisi hewan. Kami juga mengetahui siapa yang terbaik dan terjelek di antara kalian. Orang yang terbaik di antara kalian adalah seseorang yang senantiasa diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak pernah terganggu olehnya. Seorang muslim itu harus begitu. Seorang muslim itu harus, orang itu ketika melihat kita, yang tahu dari kita itu kebaikan-kebaikannya. Dan ketika orang melihat kita, orang itu nyaman, gak akan terkut diganggu. Jangan sampai, ada dia, habis dah motor gue nih. Jangan sampai begitu gitu. Ya dia lagi. Aduh, habis dah kita nih. Jangan sampai seperti itu. Naudzubillah. Ya, orang ketika melihat kita, alhamdulillah dia ini. Pokoknya kalau dia datang urusan beres dah. Ya.
Jadi orang tuh harus mengenal kita ketika melihat wajah kita itu, yang tahu adalah kebaikan, amal soleh, insya Allah tidak merugikan. Sedangkan orang yang jelek adalah orang yang tidak pernah diharapkan kebaikannya. Jangan sampai orang melihat kita itu gak ada kebaikan dari kita. Ya dia deh, udah tukang bikin onar lah. Jangan sampai dapat julukan tukang bikin onar, ya tukang bikin rese. Jangan sampai Pak RT itu udah pusing, lah lu lagi gitu. L4. Tapi harus di lingkungan kita, ya jangankan di masjid, di lingkungan kita bertetangga pun orang harus mengenal kita sebagai orang yang selalu membawa kebaikan. Kalaulah tidak dengan perbuatan, minimal ya omongan kita enggak pernah nyakitin orang. Ya, senyumnya selalu merekah. Ya. Sampai ketika seseorang itu enggak ada, waduh, enggak ada dia nih. Enggak ada lagi deh. Ya, harus seperti itu. Ya, orang harus mengenal kita, baik lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan tempat kita bergaul, lingkungan kerja kita, apalagi masjid, harus mengenal kita itu sebagai orang yang tukang membawa kebaikan. Jangan dikenal sebagai kalau ngomong tukang nyakitin, kalau tindakan banyak merugikan. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya, masya Allah. Pantesan ya, hanya 23 tahun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam itu mampu merubah bangsa Arab dari jahiliyah menjadi Islam. Dari tukang berperang antar suku jadi bersaudara. Dari tukang maksiat menjadi taat. Semua hal-hal yang dilarang oleh Allah ya, itu betul-betul dijauhi. Karena perubahan itu bahkan sampai setiap individu. Ya. Luar biasa Islam. Aneh kalau kemudian ya orang ada yang menganggap ya, apalagi kecuali memang orang-orang yang hatinya busuk ya, menganggap agama ini sebagai agama yang radikal. Naudzubillah. Lanjut, nak. Menjual budak kepada Baidu dilewat aja karena kita tidak ada budak. Memaafkan kesalahan pembantu. Ya. An Umamah qala Rasulullah. Rasulullah SAW datang bersama dua orang budak. Lalu beliau memberikan yang satu kepada Ali dan bersabda, la tadribhu. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu akbalna. Jangan engkau memukulnya. Karena saya dilarang memukul orang yang sholat. Ya, dan saya melihatnya melakukan sholat sejak kita datang. Lalu yang satunya diberikan kepada Abu Dzar sambil bersabda, istausu bihi ma'rufa, berbuat baiklah kepadanya. Abu Dzar lalu memerdekakannya. Rasulullah bersabda, ma fa'al, apa yang telah dilakukannya sehingga kau membebaskannya? Abu Dzar menjawab, amartani an astausi bi khaira fa'atiku. Engkau telah memerintahkanku untuk berbuat baik kepadanya, ya aku merdekakan, aku bebaskan. Jadi para jamaah, coba perhatikan betapa Islam sangat menghormati seorang muslim, bahkan budak sekalipun. Sampai Kanjeng Nabi melarang memukul budak itu alasannya karena dia sholat. Ya. Apalagi bukan budak. Sama-sama jamaah masjid, ahli pengajian, ahli sholat berjamaah. Tentu kita harus memuliakannya, menghormatinya.
Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan, baik menyakitkan secara fisik, omongan, dan lain sebagainya. Dan bulan Ramadan ini adalah sarana kita untuk melatih diri, membiasakan diri. Ingat, bulan Ramadan itu bukan bulan menumpuk amal, tapi bulan membiasakan amal. Termasuk hal-hal seperti ini. Menghormati jamaah, ya kan? Menghormati ahli pengajian, ahli ibadah, ahli sholat. Jangan sampai kemudian hanya karena persoalan-persoalan sepele kita berani memaki saudara kita sama-sama ahli ibadah di masjid. Jangan sampai gara-gara persoalan sepele kita berani menyakitinya, menyinggungnya, apalagi memukul secara fisik. Tidak boleh. Ya. Makanya gak habis pikir kita kalau ada orang sampai berantem gitu, padahal hanya karena persoalan sepele. Ahli ibadah, ahli pengajian, apalagi ahli ilmu, ya, seperti kita ini harus mampu menunjukkan indahnya Islam dalam kehidupan. Sama-sama menjadi hamba Allah terbaik, sama-sama beribadah dalam kerangka ya berupaya untuk ya menunjukkan dan mempraktekkan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan. Kanjeng Nabi sampai kepada maaf orang yang dianggap ya dianggap strata sosialnya bawah saja, walaupun itu keliru, itu dijaga baik-baik. Makanya kita nggak habis pikir ada cerita majikan menyiksa pembantu gitu. Padahal dia keluarga Muslim. Jelas itu bukan Muslim yang sesuai menurut tuntunan ajaran Islam. Ya. Baik, jamaah yang saya cintai, ya, waktu kita sampai 5.52 waktu syuruk, ya. Waktu syuruk ini, jadi alhamdulillah ini kita bisa diam di masjid untuk nanti ditutup dengan sholat yang senilai umroh, tapi juga duduknya bisa mengkaji beberapa hadis. Memang ini tentu satu kebaikan yang disediakan pengurus masjid, tapi kebaikan ini akan menjadi lebih baik lagi ketika kemudian betul-betul kita berusaha mempraktekannya. Ya. Beberapa catatan pagi ini yang bisa menjadi renungan kita, yang pertama, ya, harta yang kita miliki harus jadi milik kita seutuhnya dengan cara diinfakkan, diwakafkan, dihibahkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tadi rokub, sempat punya harta, sempat punya kekayaan, tapi di akhirat gak dapat apa-apa karena kita tidak pernah menyisihkannya di jalan Allah, malah ditinggal saja menjadi rebutan ahli waris. Kemudian yang ketiga, tampillah menjadi muslim yang baik, yang mempesona, yang mampu mengendalikan marah untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi kita boleh marah, bahkan harus marah kalau urusannya urusan agama. Kalau Allah yang dihina, Rasul yang dihina, Islam yang dihina, Quran yang dihina, wajib marah. Ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya duniawi, gara-gara soal duit, soal harta, dan lain sebagainya, maka kendalikan marah, itulah di antara ciri muslim yang baik. Dan sebagai penutup, kepada saudara kita, ya, baik di lingkungan, apalagi jemaah masjid, ya, apalagi masih ada hubungan saudara, tampillah menjadi muslim yang baik. Jangan pernah memukulnya, menyakitinya, ya, dan lain sebagainya. Bagaimanapun, kita diperintahkan untuk senantiasa lembut. Dan puasa juga adalah mengendalikan ucapan kita, perkataan kita, dan sebagainya. Baik, waktunya habis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berupaya memperbaiki diri dan mengamalkan apa yang kita tahu
dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, ketika kita ngaji, menambah ilmu bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk senantiasa kita berupaya memperbaiki diri kita. Ya? Karena dalil itu untuk diamalkan, bukan untuk mengamalkan dalil. Kan suka ada orang begitu, kok dia pelit sih, sama aneh, kan jadi orang bertakwa harus berbagi. Ah, itu salah itu. Jadi dalil dipakai untuk orang lain. Dalil itu untuk kita, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya? Allahumma ja'alna mu'minina haqqa, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadikas solihin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sholat dulu, tunggu dulu beberapa